Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Sandra. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Ya, oke, hari ini saya akan mengolah salah satu menu seafood yang paling enak ya. Saya akan membuat kerang darah rebus ya. Kadang teman-teman bingung ya, kerang darah tuh enaknya diapain ya. Sebenarnya direbus juga udah enak ya. Namun, tapi sekarang saya akan membuat dengan sambal cocolannya ya. Sambal cocolannya ini enak sekali, seger ya. Oke, bahan yang kita siapkan adalah kerang darah. Oke, menggunakan 1 kilo ya. Yang sudah saya bersihkan seperti ini. Lalu ada 2 lembar daun salam dan 1 buah sereh ya untuk merebusnya. Untuk sambal cocolannya saya siapkan 10 buah cabai merah, 5 buah cabai hijau besar seperti ini ya, cabai hijau keriting, lalu 3 siung bawang putih, lalu saya siapkan 2 buah jeruk songket. Kalau teman-teman nggak ada bisa diganti dengan jeruk nipis ya. Lalu ada gula pasir ya, kurang lebih setengah sendok teh, lalu ada garam, kecap ikan. Lalu daun ketumbar ya. Daun ketumbar ini wanginya tuh khas sekali ya. Ciri khas wanginya khas daun wangsu ini. Kalau yang gak suka boleh kita skip saja ya. Ya, pertama kita akan merebus kerangnya ya. Kita didihkan air, masukkan kerang yang sudah dicuci. Ya, kalau sudah kita angkat ya, kita tiriskan. Kita akan haluskan kasar ya, bawang putih dan cabai-cabeannya. Kita tuang ke mangkuk. Kita masukkan gula pasirnya, kecap ikan kurang lebih 1 sendok teh ya. Akan saya tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Kita masukkan daun ketumbar yang sudah saya cacah halus ya. Aduk rata. Tambahkan perasan air jeruk ya. Kita aduk ratakan kembali. Kerang darahnya ini bisa kita patahkan, bisa kita buka ya seperti ini. Ya, kita bisa menyajikannya, sambalnya kita taruh di atas kerang ya. Ya, atau kita bisa mencocolnya ya, taruh sambalnya di piring kecil. Ya, lalu kita bisa mencocolnya ya. Ya, oke, seperti ini ya hasilnya ya. Kerang darah rebus cocol sambal segar ala Sandra Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.